berikut ini cara untuk menampilkan yang namanya watermark. Jadi watermark itu hasil foto ada merek HP-nya. Jadi untuk itu kalian bisa buka kamera bawaan ini. Nah, setelah kalian buka kamera bawaan, biasanya pengaturannya itu sama di setiap HP Vivo. Kalian pilih icon gear ini yang ada di sudut kanan atas. Kemudian kalian lihat tanda air. Pastikan pada saat kalian setting di mode foto. Kalau mode video dia kadang tidak bisa diklik. Nah, di sini di beberapa HP tidak bisa diklik, harus di mode foto. Pilih tanda air. Nah, di sini kalian silakan aktifkan tanda air model. Tanda air khusus itu pakai nama kita sendiri. Aktifkan. Kemudian waktu itu tanggal dan jam. Setelah itu untuk melihat hasilnya silakan di foto seperti itu lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi semua HP sama saja, silakan dicoba.